Lebih baik kita let's go untuk membuka pintu yang berwarna merah terlebih dahulu, teman. Ada dua pintu berwarna merah di atas nih, guys. Mari kita buka ya. Apakah sudah siap untuk membuka pintu berwarna merah ini? 1, 2, 3. Wow, ada anakan ayam lagi, teman. Kita kasih makan lagi. Nampaknya dia malu-malu, teman. Ayo kita berusaha ya untuk makan ini, teman-temanku. Lihat tuh, guys. Langsung disantap begitu saja, teman. Wadidaw, sangat mantul-mantul sekali ya. Ini namanya adalah seekor anakan ayam berwarna apa, teman? Berwarna coklat. Keren sekali. Yuk, kita buka lagi pintu yang berwarna merahnya satunya ya. 1, 2, 3. Wow, ada ayam yang begitu besar, teman. Widih, nampaknya dia adalah indukannya nih, guys. Wow, keren sekali. Kita coba dia turunin, teman-teman. Kakak tahu nih, guys, ini jenis hewan apa, teman? Ini adalah namanya ayam kate. Si ayam hias yang memiliki tubuh yang begitu sangat mungil, teman. Dia juga memiliki warna bulu yang sangat keren, teman, tuh. Berwarna emas dan juga berwarna merah, berwarna hitam, mantul-mantul, guys. Cocok sekali untuk kita rawat dan kita pelihara, teman, seekor kate ini. Apa kalian setuju kakak untuk melihara seekor ayam kate ini, teman? Oke, kalau kalian setuju nih, guys, yuk kita lanjutkan ke sebelah sini, temanku. Wow, lihat tuh, ada satu pintu yang diisi oleh apa ini, teman? Rumputan ternyata. Tuh, rumputannya bergerak, teman. Nampaknya ada hewan yang sedang makan rumputan ini ya. Kira-kira hewan herbivora apa yang kita temukan hari ini, teman? Kita buka. Wow, ada marmut berwarna putih. Widih, lihat tuh, guys, marmut ini dia begitu sangat lucu sekali ya. Tapi marmut ini sedikit berbeda dari marmut yang tadi kakak temukan, teman. Dia berwarna putih. Coba kalian lihat tuh, guys, lihat. Warnanya begitu sangat cantik sekali, teman. Lihat, dia malu-malu nih, guys. Wadidaw. Oke, teman. Biarkan dulu si marmut ini memakan rumputan yang kakak kasih, teman-teman ya. Nanti kalau dia sudah kenyang, kita ambil dan kita masukin ke dalam truk kanan kakak ya. Oke nih, guys. Yuk, saatnya kita meluncur lagi, teman-teman. Biarkan si marmut makan dengan lahap nih, guys. Kita kasih makan lagi si ayam kate. Jangan lupa, teman. Nampaknya dia begitu sangat kelaparan nih, guys. Ayo kita lanjutkan lagi sebelah mana, teman-teman. Tuh, guys, ada pintu yang berkira-kira, teman. Wadidaw, kira-kira hewan apa lagi yang berada dalam pintu berwarna biru ini, teman? Wadidaw, nampaknya dia berusaha keluar, teman. Dia terhalangi oleh batu yang begitu sangat besar sekali ya. Yuk kita singkirkan dulu terlebih dahulu batunya, teman, biar lebih mudah untuk membuka pintu ini ya. Let's go, guys. Kita ke sebelah mana, teman? Ayo kita coba buka ya pintu yang berwarna biru ini, temanku. 1, 2, 3. Wadidaw, guys, ada yang keluar, seekor itik, teman. Widih, seekor itik berwarna putih yang begitu sangat lucu. Kita kasih makan. Ayo sini kau sayang makan. Wadidaw, lihat tuh, guys, itik ini begitu sangat lahap sekali, teman-teman. Dia sangat imut dan juga lucu ya, teman. Tapi berbeda kalau dia sudah besar, teman. Dia adalah jenis hewan corok. Wadidaw, mantul-mantul. Lihat tuh, guys, itik ini cukup lumayan besar, teman. Jadi sangat cocok untuk kita pelihara ya, karena dia adalah hewan petelur yang boleh kita pelihara, teman. Tuh, ada lagi penangkap yang terakhir berwarna pink, teman. Kita let's go buka. Wadidaw, ada seekor itik lagi. Ayo kita kasih makan lagi, teman. Hei, mantul-mantul. Jadi hari ini kita mendapatkan 2 ekor itik ya, guys. Ada itik berwarna hitam dan juga itik berwarna putih. Sangat cocok untuk kita rawat, teman-teman. Nanti kalau sudah besar dia bisa bertelur nih, guys. Telurnya boleh kita pasak dan kita jual, teman. Hehehe, mantul-mantul nih, guys. Tuh, lihat, begitu sangat menyenangkan sekali ya mengasih makan hewan-hewan yang berada di sini, teman. Dia malah minum, teman. Nampaknya dia sangat kehausan sekali ya. Dan lihat, guys, sekarang pendapatan kakak hari ini sudah lumayan banyak ya, teman. Dan perkaning kakak juga sudah terisi penuh oleh seekor hewan-hewanan juga ikan, teman. Itu saatnya perkaning kakak let's go lagi ya untuk berangkat, guys. Lebih baik kita sekarang let's go saja ya untuk membuka perang api warna biru ini, teman. Dalam hitungan ketiga nih, guys. 1, 2, 3. Wow, ada seekor marmut lagi, teman. Lihat tuh, ini marmut berwarna apa ini, guys? Berwarna hitam. Mantul-mantul. Tapi bedanya marmut tadi kakak yang pertama dapatkan, dia bulunya bergelombang, teman. Tapi marmut ini dia bulunya begitu sangat lurus sekali ya. Kita kasih makan lagi. Apakah dia mau, teman? Nampaknya dia malu-malu nih, guys. Lebih baik kita ambil ya
seekor mamut berwarna hitam ini, teman. Dan kita satuin sama kawanannya, oke, guys. Ayo, apa kalian sudah setuju, teman, untuk memasukkan semamut ini ke dalam kawanannya, yo? Kalau kalian setuju, temanku, let's go. Kita masukin nih, guys. Wadidaw. Nampaknya truk kakak masih muat ya untuk menyangkut satu ekor mamut lagi nih, guys. Mantul-mantul. Dua ekor mamut sudah kamanin. Ayo, saatnya kita let's go isi. Tuh, truk akuarium kakak masih tersisa kosong, teman. Tidak ada yang apapun. Let's go. Kita let's go mencari, teman. Guys, baru saja ngomong, lihat tuh, teman. Wadidaw, kakak sudah menemukan kolam yang terdapat ikan. Wih, ikan apa aja ini, teman? Ternyata ada seekor ikan konsumsi, ada seekor ikan hias, dan juga ada seekor ikan predator, teman. Apa kalian tahu ikan predator, teman? Nih, ini adalah jenis ikan predator nih, guys. Dua ekor ikan golfom, si ikan yang memiliki mulut yang sangat besar ya. Dia kalau di kolam itu suka menjadi hama, teman, karena dia bisa memakan makanan ikan lagi, teman-temanku. Lihat tuh ini, keren sekali ya. Tapi dia memiliki warna yang begitu unik, teman, dan warna hitam bergaris total. Wih, mantul. Ayo kita tangkap lagi semua ikannya, teman. Jangan sampai ada ikan yang kelewat yang mau kekambil. Tuh, ada ikan koi, mantul-mantul. Ada juga ikan komet, temanku. Wadidaw, keren sekali ya. Ayo, jangan sampai ada ikan yang sisa yang belum kakak tangkap, teman. 1, 2, 3. Wow, kakak langsung mendapatkan berapa ekor, teman? Mari kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Widih, ternyata sisir ajaib ini bisa mencakup ini, teman, apa namanya, ikan yang begitu sangat banyak ya. Apakah ada ikan lagi? Ternyata sudah habis, teman-teman. Lebih baik kita lanjutkan lagi yuk. Dan lihat tuh, teman, ternyata tukarum yang pertama sudah diisi oleh ikan yang sangat banyak. Yang kedua diisi oleh segerombolan ikan apa ini, teman? Ini adalah seekor ikan golsom. Widih, benar sekali, teman. Let's go, kita lanjutkan lagi sebelah sini nih, guys. Tuh, masih ada perangkap yang berwarna kuning di sini, temanku. Kira-kira di perangkap berwarna kuning ini kakak menemukan hewan apa nih, guys? Mari kita bongkar terlebih dahulu, teman. 1, 2, 3. Wow, ada satu butir telur lagi, teman. Widih, kira-kira ini telurnya di hewan apa ya? Mari kita buka, teman. Wadidaw, ternyata di dalamnya terdapat satu ekor ikan red devil, teman. Wadidaw, seekor ikan hias alias seekor ikan invasif yang suka berada dalam kolam warga ya. Kita satuin bareng seekor ikan jaguar ini, teman. Mantul-mantul. Seekor ikan red devil sudah keamanin ya. Ayo, kita muncul lagi sebelah sini, teman. Wow, lihat tuh, guys. Di sini akan menemukan terdapat istana yang begitu sangat besar. Widih, istana yang memiliki berapa pintu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wadidaw, banyak sekali, teman. Kita harus buka ya. Dari pintu mana-mana dulu, teman. Guys, bentar. Wadidaw, ternyata ada satu butir telur lagi berwarna merah. Widih, ada yang bergerak-gerak di dalamnya nih, guys. Kira-kira hewan apa yang bergerak-gerak itu ya? Mari kita buka. Tapi sebelum buka telur ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu dong, ya. Apakah kalian sudah like dan subscribe? Ayo, kita bongkar, teman-teman. Wadidaw, ada satu ekor ayam ini berwarna pink, teman. Nampaknya dia terjebak di dalam telur tadi ya. Sangat cocok, teman. Nanti segerombolan ayam ini kakak ambil dan kakak pelihara, oke, temanku? Let's go. Wow, rumah berwarna pink dan pintu berwarna merah, guys. Widih, kira-kira yang mana apa lagi yang di dalamnya ya? Apakah kalian semua penasaran, teman? Kakak juga semua penasaran nih, guys. Ayo, lebih kita bongkar terlebih dahulu, temanku. Kira-kira yang mana apa lagi yang di dalamnya ya? Widih, lihat, teman, tuh. Wow, di dalamnya terdapat banyak sekali anakan ayam. Kita kasih makan. Kut. Ayo sini, kau sayang makan. Widih, kira-kira ada berapa ekor anakan ayam, teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Widih, mantul-mantul sekali nih, guys. Oke, anakan ayam ini kita masukin ke dalam truk kanan kakak ya. Soalnya truk kanan kakak masih terisi kosong, teman. Let's go. Ada anakan ayam berwarna pink yang begitu sangat lucu, teman. Kita masukin nih, guys. Widih, mantul-mantul. Berwarna kuning, ada berapa ekor, teman? Wow, ternyata ada 3 ekor, temanku. Ayo, kita tangkap semua anakan ayam ini ya. Widih, mantul-mantul. Hei, ada juga yang berwarna biru, teman. Wow, dan satu lagi, teman. Jangan sampai ada kelewatan anakan ayam ini ya. Widih, lihat. Dia sangat agresif sekali, teman-temanku. Wow, kakak dapat nih, guys. Mantul-mantul. Ayo, kita langsung masukin saja ke dalam truk kanan kakak, teman. Kita mendapatkan 6 ekor anakan ayam ya. Jangan lupa, temanku, kita kasih makan lagi. Wadidaw, biarkan dia makan-makan yang kasih ya, biar dia cepat tumbuh besar, teman. Mantul. Ayo, kita saatnya let's go-kan lagi, teman. Ada pintu yang berwarna hijau nih, guys.
Kira-kira di pintu band warna hijau ini akan ada hewan laki di dalamnya, teman. Mudah-mudahan ada hewan di dalamnya ya. Kakak sangat mencurigai sekali, teman-teman. Let's go, kita bongkar bareng-bareng. Wow, di dalam tidak ada suatu pergerakan apapun, teman-teman. Ayo, lebih baik kita dekatin kamera ke dalam ya. Apakah ada hewan di dalamnya, temanku? Ini ada tuh guys, ternyata, teman. Lihat, itu hewan apa ya? Dia berwarna hitam dan juga memiliki warna sedikit berwarna coklat. Wow, lebih baik kita tangkap, teman. Wow, lihat, dia begitu sangat agresif sekali, teman-teman. Jadi kakak harus berusaha untuk menangkap seekor hewan ini, guys. Mantul-mantul, lihat ya tuh. Wow. Kakak harus mendapatnya, teman. Lihat guys, dia begitu sangat agresif. Wow, kakak dapat, teman. Ternyata ini adalah seekor marmut. Widih, let's go, kita langsung masukkan, teman. Marmut ini adalah seekor marmut berwarna hitam. Dia adalah jenis hewan herbivora, teman. Kenapa disebut hewan herbivora nih, guys? Karena dia makanannya adalah makan rumput yang berwarna hijau nih, guys. Yuk, kita satuin lagi rumputnya, teman. Biarkan dia makan terlebih dahulu, temanku. Sangat cocok sekali ya seekor marmut ini kakak temukan, teman. Soalnya dia adalah hewan yang sangat jinak sekali ya, yang sangat cocok untuk kita pelihara. Ayo nih guys, kita lakukan lagi, teman. Ke sebelah mana ya? Apakah ada lagi perangkap yang kakak temukan hari ini? Wow, ternyata ada, teman. Baru saja ngomong, di sini terdapat apa ini, temanku? Perangkap yang berwarna biru. Wow, lihat tuh guys, banyak sekali lagi, teman, segerombolan anak ayam berwarna-warni. Ada berwarna pink, biru dan juga kuning. Mantul-mantul. Biarkan dulu dia berkilar di sini ya, teman. Nampaknya dia sedang mencari makanan nih, guys. Biarkan dulu dia bermain-main. Nanti kalau kita sudah tamat. Hai. Halo, teman-teman. Apa kabar nih, guys? Kembali lagi bersama si truk ganeng, teman. Lihat tuh, truk ganeng kakak sudah sampai dengan selamat, teman. Membawa 3 kandang dan membawa 2 akuarium, guys. Widih, itu saatnya kita let's go ya untuk memulai berpetualang hari ini, teman. Di belakang truk ganeng kakak menemukan terdapat 3 rumah, teman, yang berwarna-warni nih, guys. Ada yang berwarna biru, berwarna pink, dan juga berwarna hijau, teman. Woi, mantul-mantul, guys. Oke, saatnya kita let's go buka ya dari pintu yang berwarna apa dulu, teman. Hei, tapi bentar nih, guys. Apa kalian mendengar suatu, teman? Di sebelah sini ada perangkap nih, guys. Ternyata perangkap berwarna merah berbentuk kerucut. Wadidaw, lihat, teman. Kira-kira yang bersuara ini ada hewan apa ya nih, guys? Kakak sangat penasaran, teman. Apakah sama penasaran? Ayo, lebih kita bongkar bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wow, guys, ternyata di dalamnya terdapat 1 butir telur, temanku. Berwarna apa ini, teman? Berwarna kuning. Wow, benar sekali ya. Dan juga disekelilingi oleh bola-bola berwarna-warni, teman. Mantul-mantul sekali ya. Bola-bola berwarna-warni ini sangat cocok untuk kita ambil di rumah, teman. Buat tadi kakak ya. Wede, mantul, guys. Oke, saatnya kita let's go buka ya. Telur berwarna apa ini, teman? Berwarna kuning terlebih dahulu ya. Ayo kita bongkar. 1, 2, 3. Wih guys, ternyata di dalamnya ada seekor anakan ayam, teman, yang terjebak di dalam telur tadi, guys. Wih, lihat, ada anakan ayam berwarna biru yang sangat lucu sekali, teman. Lihat, wadidaw, nampaknya dia terjebak dan terpisah dari kawanannya nih, guys. Ayo, lebih baik kita masukin ya satu ekor aja, guys. Lihat, dia malah melarikan diri, teman-temanku. Wadidaw, tapi gak apa-apa ya, nanti kita ambil lagi seekor anak ayam itu, teman. Ayo, lebih baik kita let's go buka, teman, dari pintu yang berwarna biru terlebih dahulu ya. Wow, kira-kira hewan apa, teman? Tuh, lihat, guys. Wow, ada hewan yang berusaha keluar dari pintu berwarna biru ini, teman. Wadidaw, kira-kira hewan apa nih, guys? Nampaknya hewan ini begitu sangat mau keluar ya. Ayo, lebih baik kita singkirkan batunya terlebih dahulu biar kita bisa buka pintu berwarna ini, teman. 1, 2, 3. Widih, guys, lihat, ada hewan apa di dalamnya, teman. Lihat, hewan ini berkaki dua dan juga memiliki warna bulu berwarna coklat. Widih, sangat mantul, teman. Kakak tahu nih, guys, ini hewan apa, teman? Ternyata ini adalah 2 ekor seekor ini, teman, apa namanya, burung puyuh. Widih, seekor burung petelur dan burungnya sangat aneh, teman. Kenapa disebut aneh nih, guys? Karena dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang, teman. Nih, kita masukin dulu ya ke dalam truk ganeng kakak, teman. Bisa lihat, satu lagi dia mau melarikan diri, teman. Kita langsung tangkap. 1, 2, 3. Wih, kakak dapat, teman. Mantul
burung mantul. Ayo kita satuin sama kawanannya, teman-temanku. Mantul-mantul sekali ya. Dua ekor burung puyuh yang sangat dicari orang-orang, teman. Karena dia adalah jenis burung yang petelur, teman. Burung telurnya itu sangat dicari orang ya, karena telurnya itu begitu sangat tajam bagi gigi, temanku. Kita kasih makan. Hehe, lihat tuh guys. Dia langsung menyantap makanan yang kakak kasih begitu saja ya. Wadidaw, mantul-mantul. Nanti kakak rawat dan kakak pelihara ya. Oke guys, saatnya kita lanjutkan lagi, teman. Karena masih ada pintu lagi yang belum kakak buka di sini ya.